Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu bakalan ngajakin anak-anak untuk mereview materi pendidikan agama Islam pelajaran 7 dan pelajaran 8. Nah, Ibu bakalan ngajakin anak-anak untuk bermain kartu berpasangan. Ini sederhana saja ya kartunya karena nggak sempet buat di print dan dibagusin, jadi buatnya sederhana aja pakai pena dan kertas seadanya. Nah, di sini misalnya di sini ada kartu pertanyaan dan di sini ada kartu jawaban. Nanti kartu jawabannya mau ditandain pakai spidol aja ya, teman-teman, biar lebih hemat dan praktis gitu. Karena buatnya baru pagi inilah sebelum mengajar. Dan semoga mereka senang. Nah, teman-teman, ini kartunya udah aku tandain. Kalau yang ada contengan spidol kayak gini, berarti itu adalah jawaban dari kertas yang ini. Nah, seharusnya permainan ini kertasnya tuh berbeda. Kalau untuk pertanyaannya, misalnya kertasnya warna biru, atau untuk jawabannya kertasnya misalnya warna merah. Tetapi karena ini mendadak banget, jadi Ibu buat seadanya saja dari kertas juga seadanya. Jadi biar anak-anak lebih paham gitu. Kalau ada tanda kayak gini berarti ini adalah jawaban, dan kalau tidak ada tanda conteng berarti itu adalah pertanyaan. Selamat menonton ya teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Hari ini kita main game kartu berpasangan. Ya. Nanti Ibu bagikan kartu berpasangan. Kalau ada tanda ini berarti ini adalah jawaban dari kartu pertanyaan. Ya. Nah, siapa yang dapat kartu ini maka harus mencari. Siapa yang dapat kartu pertanyaan maka harus dapat kartu jawaban. Harus sesuai. Ini kita pelajarannya dari pelajaran 7 dan pelajaran 8. Ya, tujuan permainan ini untuk mengevaluasi sejauh mana sih pemahaman materi kalian terhadap pelajaran 7 dan pelajaran 8. Kemarin pelajaran 7 tentang apa? Coba Ibu tanya dulu. Tentang apa? Pelajaran baru. Bagikan dulu tapi nanti dibuka. Ya, ini Ibu bagikan dulu tapi nanti dibuka. Kalau sudah Ibu dapat aba-aba dari Ibu baru dibuka, ya. Nanti dibuka ya. Iya. Bisa ya? Bisa. Kan tadi deg-degan ya? Iya. Deg-degan banget. Dibukanya nanti Ibu bagikan dulu di sini. Kalian cari yang dapat pertanyaan, jawaban dari pertanyaan yang ada di tangan kalian. Satu, dua, tiga.